Here we go again. Hi guys, welcome back to my channel. Kalau kamu baru datang di channel ini, kau pergi tekan sekarang buat subscribe tu, okay? Macam biasa, another day, another unboxing. So hari ni, I nak buat macam mana cakap? Kita nak buat unboxing, tak banyak pun barang, dalam 5, 6 macam tu. Ada lagi yang tak sampai tapi aku malas nak tunggu. So kita buat itu video ni. So memandangkan lagi berapa hari? Hanya hari apa? Hanya hari Ahad eh? Sekejap. Hari ni hari Sunday, Ahad. So memandangkan hari Ahad dan lusa Raya Haji. So I nak buat unboxing dan I nak kemas bilik dan I nak pasang barang-barang yang dah sampai ni. Okay, so itulah kita punya plan hari ni. So Allah rambut. Tu plan kita. Okay, I akan pasang barang-barang. Tak adalah pasang pun. Dia macam mana nak cakap. Kau nampak tak botol-botol kat atas tu? Kan dia macam tak organize. So I ada beli satu rak ni untuk letak kat dinding. Pasang kat dinding. Lepas tu kita nak susun lah botol-botol tu. Itu botol Blackpink and BTS yang korang tak tahu. Nak susun botol-botol tu supaya dia nampak organize sikit. Okay, tak nampak. Tak adalah atas rak tu macam penuh barang macam tu. So lagi satu, hari tu kan masa dalam video I yang first I buat unboxing dengan vlogging tu kan, dia cakap study table I itu bukan final touch je. Final touch je ada lagi. So I ada lagi I nak deco kat bahagian sini. Ini yang orang kata live update lah, ini yang sekarang ni. Ini sebelum ni kan tak ada benda ni, tak ada yang ni semua tak ada. So sekarang ni dia dah ada sebab, tapi I tak buat video sebab aku lupa. Ni alang-alang korang tengok je lah terus. So itu plan kita. I nak susun benda-benda tu. Patut ada yang macam I beli macam barang BTS macam tu. Bukan barang BTS, ada macam untuk deko tapi BTS punya version. Macam tu. Okay. So jom kita jangan buang masa, kita unboxing dulu. Okay, bye. So kita pergi dengan parcel yang paling kecil ke besar. Okay, macam biasa. Itu semua orang buat kan. So this one yang paling kecil. Ni paling kecil. Buka macam ni, okay. Tak tahu apa. Sebab ni I beli barang kali ni, beli yang 7 bulan 7 tu kan. Beli barang kali ni sikit je, tak banyak pun. Lah. Kecil. Sekejap, tak apa, I tunjuk je. Lah, macam ni je. Boleh lah. Betul. Ni dia. Ni. Nampak tak? Ni kan BTS. Ni semua BTS. Lepas tu I beli yang ni single. Ini single. Ini V. Macam kau nampak di gambar banyak tu. Itu lah dia. Okay, so kita buka. Kita tengok dia punya barang. Ada pecah ke, ada apa ke, mana kita tahu kan. Okay. Ini stand dia. Stand macam, macam mana nak cakap ha? Ni kan kita, wah cantik dia punya background. Memang aku simpan. Nampak dynamite. So ini kita ambil dia. Ini kita macam ni kot. Tak ada masuk lah kan. So dia jadi macam, tapi tak kukuh pun, gerak-gerak je. Jadi macam ni, dia macam stand macam tu. I ingatkan besar tapi kecil. Tak apa. Kita move on, buang kat bawah sebab kejap kita nak kemas bilik. So move on ke second parcel. This one kot. This one. Yang ni first item sampai. And I tahu apa. Macam I cakap dia, item I tak banyak. So buat apalah, tak, macam hari tu kita buka barang banyak sangat. Tak tahu barang apa sampai. Sebab itu 22 item kan. Yang ni macam ni. I beli berapa barang? 7 ke 6? Kenalah kan dengan 7 ke 7. So yang ni I tahu apa. And I excited sebab dia cantik. Dia macam kena dengan I punya keyboard. Rasa baik betul. Ni, tada! Ini dia. Ini mouse. Mouse yang keliling dah ada LED tu. Tapi kotak dah kemik. Hanat tu. Sekejap kita buka eh. I ada mouse tapi mouse ni wire. Yang ni wireless. Dia pakai yang tak ada wire. Apa ni? Jangan salahkan. Kau tengok kotak dia, subhanallah. Tapi tak apalah. Ini ke? Air tu aku rasa macam lain. I rasa macam air tu kotak dia. Wah, dia ada bagi USB lah. Untuk apa? Dia bukan wireless ke? Jom kita tengok. Tak memuaskan hatilah. Dia macam, mungkin dalam kamera nampak macam cantik. Tapi dekat depan-depan mata dia macam, color silver dia tu macam tak, macam nak kata tak nampak macam, macam tak tahulah cakap dia. Color dia tak nampak macam eksklusif. Dia macam basic je. Nampak macam biasa je. Lepas, ni dia pun lampu. Dia pun lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lampu. Macam ni. Nampak tak lampu dia? Oh, kau nampak tak lampu dia? Nampak kan? Sekejap, saya tutup lampu lah. Ni lampu dia.
Alah, sekali lagi lighting ni mengganggu. Ah, tu lampu dia. Tada. Kan macam sekarang kan trend ada lampu-lampu apa semua kan. So kita buat benda yang sama. Next item is this one ni. Terkecil ya. Ni saya tahu apa. Ini dah ramai pula. Dah ramai orang beli. Aku tengok kat Shopee bersepah orang pakai. So, I pun nak join the club. Kita pun kena ada juga. So, why not kita beli? Murah je berapa ringgit tau? RM4 pun. Harga I tak ingat lah, gang. I main beli je. Oh, banyak eh. Terkejut aku yang kosong. Banyak eh. Nak sikit. Berapa pieces ni? Alamak. Lepas tu dia tak bagi pun tempat tampal tu. Hey. Korang tahu kan benda ni, mesti korang pernah tengok. Okay, korang tak tahu, dia macam tampal-tampal kat dinding. Sekejap, tak tengok tu deko. Tampal macam tu kat dinding kan, tampal-tampal kat dinding. Lepas tu dia macam decoration lah, macam decoration. Tapi kan, kenapa eh? Tu tak ada bagi pun tampal-tampal tu. Macam ni. Nampak tak? Benda-benda macam ni lah. Okay. Next, pasal. Pasal yang second last, this one. Ini dan orang tak pakai sangat tapi I suka. Sebab kalau kau tengok cerita The Inheritors tu, yang Neman Negojan Mas, apa peminat Korea tahu lah cerita tu. Dia orang famous pasal benda ni. Iaitu, kau tengok eh, mana boleh beritahu kan? Buka baru boleh beritahu. Apa lah, kat kita unboxing lah. Kejap. Sebelum ni I ada warna pink kot. Warna pink. Lepas tu dia terputus tau sebab lampu LED, lampu dia macam lampu yang nak tunjuk ke, yang jaya tunjuk. Lampu dia jenis yang halus tu, yang kita selalu pakai tu, okey. Dia lampu dia putus. Lepas tu dream catcher tu dah terbuka rahsia pula dream catcher. tak sukalah. Ni ha dream catcher. Dah cerita je lah terus. Lepas tu dream catcher tu I simpan. Lepas tu I letak dalam bag tu. Masa I belajar, I pakai dream catcher ni masa kat bilik college dulu. Lepas tu masa I belajar dulu, masa I belajar dulu, I pakai lah benda ni kan. Alah, kong hajau tak ada macam ni. LED yang macam ni. Tapi yang masa aku beli tu, dia tolong buat kan. Ni aku nak tolong buat sendiri ke. Kong hajau betul. Ada macam ni. Cantik kan? Lepas tu kita gantung lah. Kita gantung. Lepas tu dia macam tu. Nanti kita letak LED kat keliling ni. Lepas tu dia berlampu, dia cantik lah. Tapi ni tak cantik sangat tau. Yang masa saya beli dream catcher tu. Dia cantik sebab dia ada, tengah-tengah dia ni dia ada macam gantung awan. Lepas tu lampu keliling. Lepas tu kat bawah-bawah ada lampu. Memang cantik. Ini okey lah. Ni harga dia RM6 kot. RM6 campur dengan yang ni. RM6.89 macam tu. Tapi yang I beli first I beli RM15. Itu handmade. Dia memang dah siapkan dia lilit-lilit semua. Okay, ini dream catcher. Ini kalau korang tengok Korea, memang Korea ramai pakai benda ni. Aku pun nak feeling macam Korea, apa salahnya kan. Okay. So next item. Ini last item. Inilah rak yang I cakap. Bukan rak, dia macam mana. Dia rak dinding. Rak dinding ke? Tak tahulah. Dia untuk dinding, untuk I letak barang-barang lah. Macam I beli ni, yang nampak ni, si cinonik ni. I beli dah, I nak letak kat sini. I fikir besar, tapi besar tu je. Tak apalah. Anda kata kita nak shopping, kita beli yang besar sikit. Kali ni kau ambil? Hey! Kali ni kau ambil? Ya Allah, dia punya hook dah macam ni dah. Ni okey, ni pun sama, jahanam. Tak pernah kita nak sangkut. Kenapa dua je? Jangan kau kong hajar dengan aku. Oh, faham? Dalam ni dah ada. Oh, dia bagi extra. Tak faham. Sekejap, kita buka dulu. Dia tali macam ni. Lepas tu, I tunjuk demo eh. Tunjuk demo. Sekejap. Kita tunjuk demo. Ni masuk sini. Okey, dah masuk. Lepas tu dah masuk dua-dua. Kau tarik sampai hujung macam ni. Kan, macam ni. Lepas tu kau letak lagi sebelah tali kat situ. Lepas tu kau ikat. Lepas tu kau letak kat dinding. Kau faham tak? Kau faham ke tak? Kalau kau tak faham, mampusannya. Okey, dia macam tu. Okey, dah ada dua. I beli dua. Satu keping harga dia. Ni anggaran je. Berapa ringgit eh? Tak ingat lah. Saya tak ingat lah. I nak tengok Shopee sebab I tengah record pakai phone kat sini, tak ada Shopee.
anggarannya berapa ringgit? RM7 kot sekeping. Kan tak ingat lah. Pasang dia punya rak semua tu, kita nak settingkan bahagian sini pula. Macam biasa guys, time lapse. Guys, diam BTS. BTS diam. Kita mengemaskan sekejap dengar lagu. So, dah siap dah guys. I tunjuk sini je tau. I tunjuk sini je sebab kita jadi kat sini. Sebab I nak tunjuk sini je sebab yang sana tu macam tak berapa nak okay. Sebab aku fikir macam dia tak ada cadar. Lepas tu dia tak sesuai untuk aku tunjuk dalam video. Macam sebab dia basic je, kita tak ada tambah apa-apa pun. Yang banyak kita tambah kat belah sini. So I kena tunjuk belah sini ni, abaikan ya. Benda-benda mengarut ni korang abaikan je. So banyak benda yang I tambah kat sini. So I akan explain kat korang sesuatu apa benda yang I tambah dan I adjust. Apa ni kosong jap. Ni dia yang sekarang ni. Nampak yang I tambah adalah macam ni, I explain okay, apa yang baru, apa yang kita beli tadi. Okay, first thing I beli ni, nampak ni. Ni mouse yang kita buka tadi. Dia kalau gelap cantik lah sekejap. Dia macam tu, tapi lampu mouse ni taklah menyelah semenyelah keyboard ni. Kalau kita tengok keyboard ni pun dia tak nampak. Dia macam tu je lah, dia bukanlah gaming yang menyala-nyala yang berlari-lari tu. Okay tu, ini kita punya mouse. Lepas tu kita move on kepada dream catcher. Dream catcher saya letak kat sini. Abaikan ni LED aku lilit tu, aku tak reti nak lilit, aku tak faham. Macam nak tunjuk ni, ada lampu ni, tak banyak. Ni macam ni, saya buat macam ni. So dia jadi macam ni. Macam tu, dia sepatutnya gantung kat tempat lain. Tapi aku dah penat kepala otak aku nak fikir nak gantung kat mana. So aku gantung je kat sini. Kemudian, balik. Letak balik lampu study table ni. Kemudian, saya tambah ni yang kat yang kita beli gambar tu kan. Letak macam ni. Letak macam tu. Nampak? So kat sini pun ada. Ni. Dengan yang ni. Kemudian yang ni kat sini kosong. Macam biasa. Yang ni tempat barang-barang vlogging. Lepas tu yang ni barang-barang journal I. Lepas tu yang ni random item. Lepas tu kita ada jam. Jam yang sekali dengan radio tu. Kenapa tak fokus? Okay. Ni jam sekali dengan radio. Lepas tu ni macam pun random juga. Macam barang-barang yang kita nak letak macam balik keluar kan, kita keluar lepas tu balik rumah tu letak situ macam tu. Pasal ni, this is my favourite part guys. Yang ni Blackpink memang macam tak ada apa-apa lagi sebab I baru ada 4 ni je, 4 botol ni je. Fokus. I ada 4 botol ni je, tak ada barang Blackpink yang lain. So I tambah satu gambar macam ni. Kan macam ada macam love at first sight. So I love them tau walaupun tak ada barang banyak. So BTS pun tak ada banyak sangat barang dia. I ada yang ni, lepas tu yang ni. I ada ikut sikit BTS Dynamite tu. Itu free tau, ini dia punya casing belakang je. Ni V, lepas tu yang ni BTS semua. Tu kan BTS. Lepas tu ni macam biasalah gambar V. I ada ikut macam ni. Nampak? Macam ni je. Tak ada yang menarik pun. Lepas tu laptop, keyboard. Inilah dia. Okay, inilah yang I buat tadi. Tapi yang membuatkan lama daripada aku setting dan aku dah kemas semua. Ni. Geram jadah ni. Dua benda ni. Kau tengok dah macam rambut hantu dah. Kau tengok. Sebab aku tak reti nak ikat.
Sebab tu aku nak selarikan dia ni. Kau tengoklah ni dah macam juling dah kan mata dia. Sebab apa aku tak tahu. Sebab aku dah penat lah setting. Biarlah dia macam tu. So inilah final touch. Ta-da! Kenapa tak fokus? Fokus lah. Hey, hey, fokus. Lah, tak fokus. Lah, tak fokus. So, dia tak nak fokus eh. So, inilah final touch dia. Ha. Macam tu je, okay. I, banyak, ada lagi kau nak touch up, I nak setting. Ada lagi kau benda yang I nak setting semua. So, ini close up dia. Nampak? Dia macam tu je. So, I, kat sini lah paling banyak masa I habis. Kat sini lah tempat I tengok BTS. Kat sini lah tempat I tengok Blackpink. You and me je. Sebab video ni pun main dia benda ni je. Kau faham tak? Video ni main dia benda ni je. Dia tak ada benda lain pun. Benda ni je yang paling penting. So, inilah final touch up dia, okay? Ini bukan final touch up. Akhirnya macam... Ini dah memuaskan hati I lah. Ada lagi I nak. Nanti I figure out apa benda lagi I nak beli. Untuk tambah-tambah. Sebab ni sebenarnya bukan kat sini tau. Frame ni yang tu bukan kat sini. Sebab tu I nak gantung. Tapi dah malam. Masa bulan ada baby. So I tak boleh ketuk-ketuk lah. Kita kena menghormati jiran. Sebab jiran pun menghormati kita. So kalau korang suka, korang komen kat bawah tau. Sebab I macam love tau. I macam... Oh my god. I pun macam excited lah kan. Ada tempat. At least dia siap. Dia dah siap tu cukup bagus. Aku dah gembira dah. So guys, itu sahaja daripada I hari ni. I harap korang enjoy. Korang suka video ni. Kalau korang nak lagi video-video macam ni, makeover-makeover macam ni, korang komen je kat bawah. Nanti I baca. Jangan risau. I baca tapi kadang I like je. I tak reply. Sebab kadang tak ada masa kan. So kalau korang suka, korang jangan lupa like, comment and subscribe. And turn on notification button. Okay. Itu sahaja untuk video kali ni. Okay, thank you guys. Thank you so much. Okay, bye.